Pernah gak sih kalian berpikir bahwa makhluk sekecil ini dapat menjadi pembunuh nomor satu di dunia? Yap, kalian gak salah dengar. Nyamuk. Nyamuk sudah menjadi pembunuh nomor satu yang melebihi dari peperangan dan juga pembunuhan di dunia ini. Tapi bagaimana mungkin sih nyamuk bisa menjadi pembunuh nomor satu di dunia? Nah, mari kita ungkap misteri dari ancaman mungil ini. Nyamuk bukan hanya sekedar penghisap darah yang sangat menyebalkan, tapi nyamuk merupakan salah satu vektor yang menyebarkan dan menularkan berbagai macam penyakit di seluruh dunia ini. Malaria, virus Zika, demam berdarah, chikungunya, itu hanyalah beberapa penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Nah, menurut World Health Organization atau biasa kita sebut WHO, ada 700.000 lebih manusia meninggal dunia akibat penularan penyakit oleh nyamuk. Dan 400.000 lebih lainnya itu tertular oleh malaria. Yang lebih mengkhawatirkannya lagi, perubahan iklim global telah memperluas habitat bagi nyamuk. Daerah yang dulunya terlalu dingin bagi mereka, sekarang menjadi tempat yang sangat nyaman bagi mereka untuk berkembang biak. Ini berarti akan lebih banyak orang yang akan terpapar penyakit tersebut. Lebih buruk lagi, nyamuk telah menjadi resisten terhadap insektisida yang telah kita buat. Dan parasit yang mereka bawa sudah kebal terhadap obat-obatan. Nah, jika kita tidak bertindak sekarang, kita mungkin akan menghadapi krisis global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, jangan khawatir. Peneliti dan juga ilmuwan di dunia ini sudah mencoba menerapkan beberapa inovasi lain untuk mencegah gangguan dari ancaman mungil ini. Seperti halnya itu pada teknologi gene drive di Burkina Faso, Afrika Barat. Ilmuwan sedang menguji nyamuk yang dimodifikasi genetik untuk mengurangi populasi nyamuk pembawa malaria. Nah, jika berhasil, teknologi ini bisa diterapkan di negara-negara Afrika lainnya yang terdampak oleh malaria. Lalu ada juga bakteri Wolbachia yang disuntikkan kepada nyamuk di Indonesia, Yogyakarta. Nah, nyamuk dengan bakteri Wolbachia ini telah berhasil mengurangi kasus demam berdarah hingga 77% di Indonesia. Metode ini juga sedang diuji di beberapa negara lainnya, seperti itu ada Vietnam, Brazil, dan juga Australia. Lalu penemuan vaksin, model, dan jenis baru. Di Kenya, uji coba vaksin malaria RTSS telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dengan pengurangan kasus malaria hingga 39% pada anak-anak. Penelitian ini juga sedang dilakukan untuk vaksin demam berdarah di Singapura dan juga Thailand. Lalu, inovasi insektisida. Di Tanzania sendiri, penggunaan kelambu berinsektisida jenis baru yang efektif terhadap nyamuk yang resisten telah mengurangi prevalensi malaria hingga 44%. Inovasi ini berpotensi diterapkan di negara-negara Afrika lainnya yang sedang menghadapi masalah resistensi insektisida pada nyamuk. Nah, itu tadi adalah beberapa inovasi dan juga teknologi yang telah diciptakan oleh ilmuwan dan juga peneliti di dunia ini. Dengan kombinasi teknologi canggih, kesadaran masyarakat, dan juga kerjasama global, kita dapat menghadapi ancaman dari si mungil ini. Sekarang kalian sudah tahu faktanya kan? Nah, sekarang apa yang akan kalian lakukan untuk melindungi diri kalian, keluarga kalian, orang-orang tersayang kalian, dan juga komunitas kalian? Coba berikan pendapat kalian pada kolom komentar berikut, dan terima kasih.